Baik, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Mungkin itu perumpamaan yang sesuai untuk menggambarkan bakat seni yang mengalir dalam tubuh anak kecil berusia 8 tahun, Umi Umairah. Ya, dilahirkan oleh insan bernama Siti Sairah Tarudin Ismail yang juga pernah bergelar penyanyi, bakat Umai terserlah seawal usia 4 tahun. Di usianya 8 tahun ini, Umai dilihat berpotensi mewarisi sejarah kegemilangan ibu saudaranya, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kisah selanjutnya kita saksikan dalam segmen Bidiva. Akhirnya debaran kemuncak pertandingan akhir Bintang Klasik 2019 terlerai malam tadi. Siti Nur Syazrin Syahrum menerusi persembahan solo lagu Balkis dan lagu battle Hapuskanlah Air Matamu merangkul juara Bintang Klasik 2019 dan turut memenangi persembahan terbaik yang membolehkannya membawa pulang dua trofi dan hadiah wang tunai sebanyak RM30,000 serta RM5,000. Itu sudah semestinya. Alhamdulillah, memang saya doa siang malam dengan penatnya, dengan seminggu sebelum saya sampai sini memang saya demam panas, macam-macam hujan yang saya dapat, dan saya tahu ini adalah hikmahnya. Alhamdulillah. Mestinya memang mak ayah saya, family saya dan juga kawan-kawan saya yang datang. Terima kasih sangat-sangat. Dioranglah ada waktu saya susah senang. Nur Hidayah Halim yang mempamerkan persembahan memukau dengan lagu Kau Pergi Tanpa Pesan dan lagu battle kedua Hapuskanlah Air Matamu berjaya memenangi tempat kedua dan membawa pulang wang tunai bernilai RM20,000 beserta trofi. Perasaan saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada juri yang memilih saya dan kepada penyokong yang hadir. Sebenarnya ini adalah salah satu usaha dan penat lelah saya selama 10 tahun mencuba dari 2009. Akhirnya saya berjaya sampai ke peringkat kebangsaan dan ada rezeki di sini. Terima kasih banyak-banyak. Tempat ketiga yang membawa pulang wang tunai bernilai RM10,000 beserta trofi dan telah disandang oleh Siti Erin Syahira Jamal yang hanya berusia 16 tahun dan merupakan peserta termuda tahun ini. Erin menyampaikan lagu Laksamana Raja di Laut dan lagu battle Aku Penghiburmu yang ternyata memukau para penonton di Angkasa Puri malam tadi. Perasaan Erin excited sangat dan Erin tak sangka yang Erin dapat nombor 3 sebab ramai lagi peserta yang terbaik, semua legend-legend dan alhamdulillah rezeki berpihak kepada Erin. Walaupun nombor 3, Erin dapat yang buat yang terbaik malam ini. Bidiva turut berkesempatan menemui pengarah muzik RTM, Datuk Muzani Ismail selaku ketua juri. Saya cukup berbangga melihat anak-anak muda mendekati lagu-lagu klasik ataupun lagu-lagu irama Malaysia yang sebegini dan kita dapat lihat mereka bukan sekadar menyanyi tapi dapat menghayati maknanya apa peranan radio klasik selama ini telah sampai bukan saja kepada orang-orang dewasa tapi pada anak-anak remaja dan itu satu capaian. Kalau kita lihat tadi kesemua peserta yang melangkah masuk ke peringkat akhir ini sungguh berbakat, mempunyai kekuatan yang tersendiri. Mempamerkan bakat nyanyian seawal usia 4 tahun, ternyata darah seni yang mengalir dalam tubuhnya menjadikan dia cukup istimewa dan kini semakin mendapat tempat di hati peminat industri hiburan tempatan. Pada usia 8 tahun, Umi Umairah dilihat berpotensi besar mewarisi sejarah kegemilangan ibu saudaranya, Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam bidang seni. Mengakui menyimpan keinginan untuk berduet dengan ibu saudaranya itu, anak kepada Siti Sairah yang mesra disapa Umai, mahu mempersiap kan diri dan mengasah vokalnya terlebih dahulu. Ni mana buat duet lagu dengan Maiti. Tapi Maiti kan busy sekarang. Bidiva turut berkesempatan bertanyakan hasrat Umai kepada ibu saudaranya, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan ini jawapan daripada Maitinya. Seumai saya nak dia belajar daripada bawah macam mana saya bermula dulu tapi dia terlalu awal bermula. Saya dulu bermula umur 12 tahun tapi Umai 8 tahun dah start menyanyi. So saya nak dia berusaha memang
bukan mudah untuk jadi orang yang berjaya. So saya lihat dia memang dia ada bakat semula jadi yang diwarisi daripada keluarga kami. Selepas menyertai sebuah program reality baru-baru ini, selain bakal merakamkan sebuah single, Umai turut mendapat tawaran berlakon. Semoga hasrat Umai untuk berduet bersama Mak Itinya tercapai.